teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya sepulang kantor kembali ya cari sambilan guys, ngevlog lah kira-kira. Oke, semoga ngevlognya dapat uang cuan yang dolarnya banyak. Oke, selamat menonton dan guys, semoga terhibur guys. Sedang di pulang kantor dan sore ini tadi sempat hujan sebentar guys. Dan ya begitulah kira-kira kehidupan ini harus dijalani guys, harus semangat walaupun kita banyak sekali romantika kehidupan, tetapi kita harus menjalinnya seperti bangsa ini dan selalu berjuang di dalam kehidupan membangun bangsanya. Oke guys, dan kita langsung saja ke atas guys, bagaimana kondisi di atas. 1643 dari Halim sudah tiba di Padalarang. Nah, yang datang dan ini yang berangkat guys ke Halim guys. Turis asing selalu ada guys di dalam setiap kedatangan dan keberangkatan guys. Dan ini yang sudah turun dari kereta wush dari Halim di Padalarang guys. Penumpang yang kami hormati, pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat nomor G1242 dari Tegaluar, Sumarekon menuju ke Halim saat ini sudah bisa dilakukan. Kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api cepat nomor G1242, dimohon dan mempersiapkan diri menuju pintu keberangkatan. Sebelum meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun. Dear passengers, train number G1242 depart from Tegaluar, Sumarekon to Halim. During ticket checks operation, passengers with these tickets number, please prepare your luggage and immediately print at the departure gate for ticket checks operation. I don't think I've been in so much.
yang akan berangkat terus ke Tegaluar. Keberangkatan 17.03 guys. Keberangkatan 17.03 guys.
Keberangkatan jam 17.03 guys. G1242 nomor keberangkatannya. Dari kejauhan dari jembatan tol Cileunyi Padalarang, nampak bus sudah berangkat dari Tegaluar Summarecon menuju Padalarang guys. Ini keberangkatan jam 17.03 sebentar lagi. Sekali guys di lorong di lobi keberangkatan, dan ini juga penumpang saat ini akan segera menunggu jadwal keberangkatan, dan saat ini juga ramai guys di samping dan depan juga banyak sekali yang makan dulu minum dulu. Oke, kita ke bawah guys sambil kita pulang guys. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.